Kali ini, kita akan membahas sinetron terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, Saleha, di SCTV. Drama ini menghadirkan akting memukau dari bintang muda, Shiva Hacu. Jadi mari kita selami alur cerita yang penuh dengan misteri, cinta, dan emosi. Jadi, apa sih Saleha? Ini adalah sinetron Indonesia produksi CinemArt dan SJ Studios yang tayang perdana pada 10 Mei 2024, pukul 18.25, WIB di SCTV. Disutradarai oleh Umam AP, sinetron ini mengajak kita melihat kisah tentang kedewasaan, cinta, dan tentu saja, memori. Sejak terlahir di dunia, Saleha bukan hanya kehilangan ibu kandungnya yang meninggal saat melahirkannya, tetapi juga ayah kandungnya. Sang ayah, Darmawan, tidak sudi membesarkan Saleha karena kepergian Arini, istri tercintanya. Saleha pun dibesarkan oleh Nenek Siti di rumah Ramdhani dan Dita. Mari kita kenali lebih dekat karakter utama. Shiva Hacu, yang memerankan Saleha, adalah seorang atlet tenis yang mengalami cedera parah dan kehilangan ingatannya. Kehidupannya berubah drastis setelah mengalami manipulasi ingatan di pusat penelitian otak. Fakta menariknya, sinetron ini memiliki soundtrack lagu yang populer yang dinyanyikan oleh Rosa berjudul Takkan Berpaling Darimu. Lagu ini cocok dengan alur cerita sinetron ini nantinya. Shiva Hacu, yang memerankan karakter Saleha, sempat membuat banyak penonton terkejut karena dalam kehidupan sehari-hari, dia tampil tanpa jilbab. Ini menunjukkan profesionalisme dan dedikasi aktris muda ini dalam memerankan peran Saleha dengan baik satu. Salah satu adegan menantang dalam sinetron ini adalah saat Saleha harus mengendarai sepeda motor di jalanan terjal di Nepal, Van Java, Magelang. Meskipun menggunakan stand-in untuk adegan tersebut, Shiva Hacu tetap harus menghayati karakternya dan memperlihatkan keterampilan mengendarai motor yang belum sepenuhnya dikuasainya sebelum syuting dimulai satu. Alur cerita Saleha menggali konflik keluarga yang rumit. Saleha bukan hanya kehilangan ibu kandungnya yang meninggal saat melahirkannya, tetapi juga ayah kandungnya yang tidak sudi membesarkannya. Kisah ini akan mengajak penonton untuk merenung tentang hubungan keluarga dan pengorbanan. Dalam Saleha, kita akan melihat bagaimana Saleha berjuang untuk mengingat masa lalunya, menemukan cinta, dan menghadapi konflik yang rumit. Ada misteri yang perlu dipecahkan, dan tentu saja, momen-momen romantis yang bikin hati kita berdebar. Kisah cinta Saleha dan perjuangannya akan membuat kita terbawa dalam emosi yang mendalam. Dari kisah Saleha, kita bisa belajar bahwa hidup seringkali penuh dengan tantangan dan rahasia. Ingatlah bahwa setiap momen berharga, meski kita harus menghadapi kesulitan. Seperti karakter-karakter dalam sinetron ini, kita juga bisa menemukan kebahagiaan dan cinta di tengah perjalanan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.